Perkenalkan, nama saya Kinanti Danastri. Saya bekerja sebagai Community Relations Specialist di Niaga Hoster Indonesia. Sebagai seorang Community Relations Specialist, kita bertindak sebagai mata dan juga telinga dari perusahaan dan juga brand yang kita miliki saat ini. Tujuannya untuk apa sih? Supaya bisa menemukan relevansi antara yang dibutuhkan oleh pasar dan juga interest apa sih yang kita miliki nih sebagai sebuah institusi. Jadi tujuannya adalah untuk bisa align antara apa yang dibutuhkan dan juga yang diinginkan. Seperti itu, teman-teman. Kenapa Niaga Hoster? Pertanyaan yang sangat menarik. Bagi saya pribadi, Niaga Hoster adalah satu tempat di mana saya perlahan-lahan jatuh cinta dengan culture-nya dan juga dengan teman-temannya, serta kesempatan yang diberikan supaya kita bisa mengeksplorasi kompetensi yang kita miliki. Di Niaga Hoster ada satu keuntungan yang tidak bisa saya dapatkan di tempat kerja saya sebelumnya, yaitu freedom and responsibility, di mana saya bisa menentukan sendiri indikator performa saya, setelah itu strategi apa yang bisa saya implementasikan untuk bisa mencapai key result atau goals yang sudah kita tentukan sendiri sebelumnya. Untuk memulai hari, biasanya saya mencuci muka jelas, setelah itu minum air putih, lalu reviewkan bun board, yaitu sebuah alat untuk bisa ngecek apa saja yang sudah dilakukan, lalu apa yang belum dilakukan, dan apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi semacam alat untuk membantu task managerial kita, seperti itu sih kurang lebih untuk setiap harinya. Mengutip dari film Finding Nemo, quotes yang sederhana tapi ngena dari Dory, just keep swimming. We are Hoster Rangers, we are Niaga Hoster.